Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah mualaf Silvio Escobar. Ia adalah pemain sepak bola profesional asal Paraguay. Namun, dia sudah dinaturalisasi dan sah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Pemilik nama lengkap Silvio Escobar Benitez ini lahir di Asuncion, Paraguay, pada tanggal 18 Juli tahun 1986. Penyerang andal ini sekarang membela klub Persela Lamongan di Liga 2 Indonesia. Sebagaimana telah kami himpun, Silvio Escobar memutuskan memeluk Islam pada 2016 setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Ia kemudian menikah dengan perempuan Indonesia bernama Mary Marsita pada tahun yang sama. Setelah menjadi Muslim, Silvio Escobar pun menjalankan semua ibadah fardu, termasuk puasa Ramadan. Ia mengaku awalnya sempat kesulitan menahan lapar dan haus ketika puasa. Meski demikian, pemain berusia 37 tahun ini akhirnya mulai terbiasa. Dia pun menikmati dirinya sebagai seorang Muslim. Selain Silvio Escobar, masih banyak pemain naturalisasi yang juga mantap menjadi mualaf. Ada Esteban Vizcara, gelandang PSS Sleman ini menjadi mualaf menikahi perempuan Indonesia Resti Ayu Ferdinand. Mereka menikah pada 2012, tepatnya ketika Esteban masih bermain bersama Semen Padang. Hubungan mereka pun makin erat. Apalagi kini telah memiliki satu putra bernama Alex Roman Fiskara. Lalu ada Christian Gonzalez. Ia adalah salah satu penyerang ganas di Liga Indonesia yang punya kisah spiritual menarik. Satu di antaranya mengenai keyakinannya memeluk agama Islam. Itu terjadi pada Oktober tahun 2003. Gonzalez menjadi mualaf karena menikahi Eva Siregar. Selain menjadi mualaf, pria berdarah Uruguay ini sudah menjadi WNI. Selanjutnya ada Diego Michels. Dia merupakan mantan pemain timnas Indonesia dan sudah menjadi mualaf. Ia kemudian menikahi wanita Indonesia bernama Dea Ananda Simatupang. Bersama Dea, Diego Michels diketahui sudah menikah sejak tanggal 5 Juli tahun 2019. Ia terlihat bahagia menikmati keluarga kecilnya bersama Dea. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.